semua. Kali ini saya mau melakukan perjalanan ke negeri di atas awan, Gunung Telomoyo. Mari kita lihat keseruannya dan mari kita saksikan bersama-sama bagaimana keindahan negeri di atas awan Gunung Telomoyo. Kali ini saya akan membawa motor King saya, dan buat rekan-rekan pecinta motor King, yuk ikuti terus Andri GM jalan-jalan. Jangan lupa gunakan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker.
Oke, bagaimana sobat semuanya? Sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana keindahan alam Pegunungan Telomoyo. Di kiri kanan kita tampak sekali pepohonan yang masih rimbun, sangat sejuk sekali udaranya. Hanya dengan tiket masuk sebesar Rp15.000 kita bisa menikmati keindahan negeri di atas awan Gunung Telomoyo. Tampak sekali kiri kanan kita bagaimana cuaca pada siang hari ini, tampak begitu cerah, menambah keindahan pemandangan alam Pegunungan Telomoyo pada siang hari ini. Oke, untuk menemani perjalanan kita, bagaimana kalau kita sambil mendengarkan sebuah lagu dari Antri GM yang berjudul Aku Tresno Kowe, Ceki Crot. Percaya aku, lenguh
Iya, kita sudah hampir mencapai puncak sobat semuanya. Dari sini kita bisa lihat di kanan kiri kita nampak anak muda mudi, anak-anak motor, mereka touring ke puncak Pegunungan Telomoyo untuk menikmati sunrise pada sore hari ini. Dan kita akan melanjutkan terus perjalanan untuk mencapai puncak dari Gunung Telomoyo untuk menikmati sunrise pada sore hari nanti. Semoga saja sore hari nanti cuaca akan cerah sehingga kita semua bisa menikmati keindahan sunrise negeri di atas awan Gunung Telomoyo. Yuk kita ikuti terus perjalanan ya Andri GM. Dan bagi sobat semua yang belum tahu di mana letak dari Gunung Telomoyo, Gunung Telomoyo terletak di Kabupaten Semarang, tepatnya di Kopeng, Kota Salatiga. Ya, letaknya sangat strategis dan jalur untuk menuju tempat wisata ini sudah sangat bagus sekali bagi pemotor, bisa langsung menuju ke Kopeng Salatiga. Begitu rekan-rekan semuanya, dicoba saja. Sekali coba pasti ketagihan. Sarankan untuk rekan-rekan semua datang ke sini membawa mobil, dikarenakan jalannya masih terlalu sempit, jadi sulit untuk dipakai berpapasan. Jadi sebaiknya pakai motor saja, lebih simpel dan juga lebih leluasa untuk menikmati pemandangan alam di sekitar Gunung Telomoyo. Begitu, dan jangan lupa pakai motor yang bergigi. Kalau pakai matic, takutnya nanti kalau turun delocor, begitu ya bahasa Jawanya. Oke, kita ikuti terus perjalanan kita, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bagi yang sudah like, subscribe, dan komen, saya doakan semoga tahun depan gaji Anda naik. Bagi yang belum like, subscribe, dan komen, saya doakan semoga tidur Anda tidak nyenyak 3 hari 3 malam. Bercanda bro, hidup harus diselingi dengan canda tawa supaya awet muda. Kalau terlalu serius nanti cepat tua, itu kata orang tua zaman dahulu. Mau percaya atau tidak itu terserah Anda, yang penting mari kita nikmati pemandangan alam sekitar yang sudah mulai indah. Oke, setelah kita menempuh perjalanan yang cukup jauh dan berkelok-kelok, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Telomoyo. Tapi seperti yang kita lihat bersama, tiba-tiba saja kabut tebal menyelimuti puncak Gunung Telomoyo. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya hamparan kabut putih, sobat. Dan tampaknya kita tidak jadi menikmati pemandangan alam yang sangat indah, sobat. Yang terlihat hanya kabut tebal yang menutupi pemandangan alam. Udah jauh-jauh ke sini, ternyata pemandangan tertutup kabut tebal, sobat. Ya.
Nasib, nasib. Rasa galau dan putus asa, tiba-tiba saja saya bertemu dengan Joko Lelono, dedengkot sekaligus penunggu toilet umum di Gunung Telomoyo. Dia nampak gelisah menyaksikan kondisi cuaca di Gunung Telomoyo. Dalam hatinya ia bertanya, apakah gerangan yang sedang terjadi? Sehingga tiba-tiba saja kabut tebal datang menyelimuti puncak Gunung Telomoyo.
Di tengah kabut yang semakin tebal, saya berusaha untuk tetap tenang, menyenangkan diri sendiri dan berkata dalam hati, "Inilah yang disebut negeri di atas awan. Apapun yang terjadi, walaupun cuaca cerah, walaupun kabut tebal, apabila hati kita senang, maka kita pun akan tetap enjoy dan menikmati cuaca dan alam di sekitar kita." Begitu kata para orang tua. Jadi mari kita nikmati saja pemandangan alam di sekitar puncak Gunung Telomoyo. Walaupun pada hari ini berkabut tebal, tapi kalau dilihat secara langsung, Anda akan merasakan betapa eksotisnya pemandangan alam di puncak Gunung Telomoyo ini. Anda serasa terbang tinggi di atas awan-awan, sehingga awan-awan tebal akan menyelimuti tubuh Anda. Sensasinya benar-benar wow. Dan hawa dingin begitu menusuk tulang, sehingga bagi sobat semua yang ingin touring atau berlibur ke puncak Gunung Telomoyo, saya sarankan untuk memakai jaket atau pakaian yang tebal supaya Anda tidak kedinginan. Apalagi di tengah cuaca musim penghujan seperti saat ini, tentu alangkah baiknya bila Anda mengenakan pakaian yang hangat dan tebal, supaya setelah berlibur Anda tidak masuk angin. Kan gak lucu ya, habis liburan pulang-pulang masuk angin. Ya bisa diketawain sama tetangga dong pastinya. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini pemandangan alam di sekitar puncak Gunung Telomoyo. Dari kejauhan tampak sekali area pertanian milik warga yang kalau dilihat dari jauh begitu eksotis. Dan mungkin akan ada baiknya bila Anda datang ke sini secara langsung. Jadi mungkin Anda bisa merasakan sendiri betapa indahnya pemandangan alam di puncak Gunung Telomoyo ini. Dari kejauhan nampak Ki Joko Lelono sedang memantau keadaan kondisi alam di sekitar Gunung Telomoyo. Ia sedang mencoba berkomunikasi dengan alam sekitar supaya kabut tebal yang menyelimuti Gunung Telomoyo segera pergi, sehingga para wisatawan bisa menikmati keindahan alam Gunung Telomoyo. Kita lihat saja pemirsa, apakah kabut tebal ini akan berlalu dan pergi meninggalkan Gunung Telomoyo, sehingga keindahan Gunung Telomoyo akan terlihat dengan jelas dan bisa dinikmati oleh para pengunjung Gunung Telomoyo pada hari ini. Hari semakin sore, kabut tebal pun belum beranjak pergi.
Ki Joko Lelono masih tetap berkonsentrasi di atas puncak Gunung Telomoyo. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita tunggu saja. Apakah kabut tebal ini akan pergi? Setelah melalui berbagai macam pertimbangan, akhirnya Ki Joko Lelono memutuskan untuk menemui gurunya yang bernama Nyai Dasinem. Dalam perjalanan menemui Nyai Dasinem, Ki Joko Lelono berkata dalam hatinya, semoga gurunya Nyai Dasinem mau dan bersedia membantunya untuk memindahkan ataupun mengusir kabut tebal yang masih menyelimuti Gunung Telomoyo. Dari kejauhan sudah terlihat warung milik Nyai Dasinem, guru daripada Ki Joko Lelono. Joko Lelono wajahnya mulai sumringah dan akhirnya Joko Lelono pun berhenti di depan warung milik Nyai Dasinem. Mereka pun akhirnya bercerita, saling berkeluh kesah. Ki Joko Lelono meminta bantuan daripada Nyai Dasinem. Nyai Dasinem dengan enteng menjawab, tenang saja, Li. Kabut ini pasti sebentar lagi akan pergi. Ojo khawatir, ojo sah sumelang. Kabut akan segera pergi, Li. Tenang wae. Saiki kowe ngopi yo. Ngopi dhisik men penter pikiri. Ki Joko Lelono pun akhirnya mulai tenang. Ia menghirup sebatang rokoknya dan mulai minum kopi buatan Nyai Dasinem. Dan pemirsa, kita tunggu saja hasilnya. Apakah kabut tebal ini akan segera berlalu dari puncak Gunung Telomoyo seperti yang dikatakan oleh Nyai Dasinem? Ataukah kabut tebal ini tetap bertahan di atas puncak Gunung Telomoyo? Saya sendiri
Tidak tahu. Kita tunggu saja jawabannya. Ngopi sik lur, iklan sik men ora sepaneng. Kopi ni jos. Ngopi-ngopi lur, kabute wis lunga. Pemandangane wis ketok. Ayo dinikmati. Setelah kita puas menikmati kopi hitam buatan Nyai Dasinem, akhirnya seperti yang kita lihat bersama saudara-saudara semuanya, kabut tebal yang tadi menyelimuti puncak Gunung Telomoyo seolah kini sirna tanpa bekas, seperti yang tadi disampaikan oleh Nyai Dasinem. Kini kita nikmati bersama-sama pemandangan alam dari puncak Gunung Telomoyo, dan sambil menikmati keindahan puncak Gunung Telomoyo, alangkah baiknya kita sambil dengarkan sebuah lagu dari Andri GM yang berjudul Aku Tresno Koe. Yuk cekicrot. Tresno ku iki mengkanggo kowe, sayang ku iki mengkanggo kowe. Percaya aku neng atiku mengkowe. Kanggo kowe jiwaku iki mengkanggo kowe, percaya aku neng uripku mengkowe. Aku dewe neng kene, rasa tresnamu jebul mengono lambe. Sepi uripku raono kowe, hatiku tanpa kowe, nanging tresnoku tetep mengkanggo kowe.
aku tresno koe, tresno salawase. Akhirnya, setelah melalui berbagai macam percobaan, kini seperti yang kita lihat, sobat semuanya, kabut telah berlalu dan inilah, this is negeri di atas awan, Gunung Telomoyo. Pemandangannya begitu eksotis. Dari kejauhan kita bisa menikmati sunrise pada sore hari ini. Di puncak Gunung Telomoyo ini kita bisa menyaksikan bagaimana keindahan sunrise sore hari ini. Dan seolah-olah rasanya kita seperti berdiri di atas awan. Itulah yang membuat Gunung Telomoyo disebut juga sebagai negeri di atas awan. Dari sini kita bisa menyaksikan keindahan Gunung Andong, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan juga Gunung Merbabu, sesuatu yang sangat langka untuk bisa kita lihat kalau kita berada di rumah. Untuk itu, bagi sobat semuanya yang cinta dengan wisata alam, silahkan datang ke Gunung Telomoyo.
setelah melihat pemandangan di Gunung Telomoyo yang sangat eksotis, akhirnya Ki Joko Lelono pun minta di foto selfie karena dia juga pengen eksis di dunia maya rupanya. Cekrek, cekrek, cekrek. Ciahahahai. Semakin sore, pemandangan di Gunung Telomoyo semakin eksotis dan semakin aduhai. Sayang sekali rasanya kalau harus meninggalkan tempat seindah ini. Tapi biar bagaimanapun juga, waktu sudah mulai beranjak petang, maka saya harus meninggalkan lokasi ini karena besok saya harus kembali beraktivitas seperti biasanya, yaitu nguli, ngarit, dan angon wedhus. Sebelum saya pulang, saya sempatkan dulu untuk melihat keindahan Gunung Telomoyo. Saya lihat, saya nikmati sepuas-puasnya agar ketika pulang nanti saya tidak merasa gelau. Saya bisa puas sore hari ini menikmati keindahan sunrise dari puncak Gunung Telomoyo. Dan begitulah teman-teman semua, sobat semua, perjalanan saya ke puncak Gunung Telomoyo, negeri di atas awan, yang terletak di Kabupaten Semarang, tepatnya di Kota Salatiga, Kopeng. Bagi rekan-rekan yang ingin mampir ke tempat ini, langsung saja dijamin tidak akan menyesal, karena selain wisata ini murah meriah, juga menyuguhkan pemandangan alam yang begitu eksotis. Yuk kita pulang karena sudah sore. Nyeng. Thank you.
Joget setting. Di tengah perjalanan pulang saya bertemu dengan teman saya yang bernama Kriting, orang yang sangat enjoy dan tidak pernah sedih. Apapun masalahnya dia selalu gembira. Dan sobat semuanya, hari sudah semakin petang. Jam tangan di kaki saya menunjukkan pukul 6 sore. Kini tiba saatnya saya harus kembali pulang ke rumah karena besok harus menjalani aktivitas nguli dan ngarit seperti biasa. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada hidung yang tidak pernah umbelen. Semoga Anda terhibur. Kalau tidak terhibur, maka berpura-puralah terhibur. Karena itu akan membuat keadaan jauh lebih baik. Salam satu aspal. Markimon, mari kita kemon.
bakal pernah makan juga. Thank you.